Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua dan tentu saja ni'mat-ni'mat Allah Subhanahu wa taala tersebut akan bertambah apabila kita syukuri sebagaimana Allah firmankan la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kalau kalian bersyukur kepada aku kata Allah la aziidannakum maka aku akan tambahkan untuk kalian wa la tapi kalau kalian kufur inna azabi lasyadid maka sungguhnya azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelam. Ikhwan dan akhwat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian uh, Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram kita. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang pertama. Ya, yaitu tentang hak hak sesama mus, muslim. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim situn. Rasulullah mengatakan hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada ada enam. Ya. Yang pertama apa ikhwan? Ha? Mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam, ya. Yang kedua, memenuhi undangannya, menjawab undangannya. Wa idza da'aka fa'ajibhu kata Rasulullah. Kalau dia mengundangmu maka tunaikan undangan -undang. Yang ketiga, memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat maka berikan nasihat. Yang keempat, tasmit ya mengucapkan yarhamu yarhamukallah. Kalau seandainya dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit maka dijenguk. Dan yang terakhir apabila dia meninggal maka kita ikuti jenazahnya. Ya, kita ikut menguburkan jenazah saudara kita tersebut. Nah, hadis ini hadis yang sangat penting ya, apalagi dalam bab muamalah sama kaum muslimin, sesama kaum muslimin, apalagi kita yang alhamdulillah sama manhajnya ya di atas sunnah Rasul SAW. alaihi wasallam, maka kita orang yang paling berhak untuk mengamalkan sunnah Rasulullah yang satu ini. Nah, wallahu alam. Kita lanjut hadis yang berikutnya. حديث الثاني من باب الادب باب من كتاب الجامع هذاي المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله وان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Rasulullah, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Maksudnya dari segi dunia. Ya. Maka hadis ini hadis yang sangat mulia menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dunia kita. Rasulullah mengatakan, Ila man huwa asfal minku. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dari segi duniawi ikhwan, ya, bukan dari segi akhirat. Kalau dari segi akhirat, dari segi agama, dari segi amal soleh, kita lihat kepada yang lebih atas, ya, ada saudara kita, ada teman kita, rajin sholat duha, kita ikuti, gimana kita bisa lebih dari dia, ya, ada teman kita yang rajin sedekah, ada teman kita yang rajin sholat malam ada teman kita yang rajin ikut kajian dan seterusnya. Maka kalau dari segi amal soleh, dari segi agama, kita lihat kepada yang di atas. Adapun dari segi duniawi, urusan dunia, ya harta dunia dan seterusnya materi, maka kita lihat yang di bawah kita. Ya lihat yang di bawah kita. Sesulit apapun kita, alhamdulillah kalau kita lihat ada orang yang di bawah kita, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cuma punya motor. Kita lihat Ternyata tetangga kita tidak punya motor, mungkin dia cuma punya sepeda. Kita yang belum punya motor, cuma punya sepeda, mungkin tetangga kita nggak punya kendaraan, jalan kaki kemana-mana, naik angkot dan seterusnya. Ya, kita yang tidak punya kendaraan, sepeda, cuma bisa jalan kaki, mungkin tetangga kita ada yang apa? Lumpuh dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalau untuk urusan duniawi, urusan materi dunia, maka kita lihat kepada yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Kalau kita lihat yang di atas nggak akan pernah puas, pak. Ya, karena kalau lihat di atas terus akan terus nggak akan pernah puas antum. Gaji antum 4 juta, lihat teman antum gajinya 10 juta. Gaji 10 juta, lihat teman gajinya 25 juta terus nggak akan ada puasnya. Malah akan menimbulkan kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lihat yang di bawah, bersyukur insya Allah. Ya, jadi kita disuruh lihat yang di bawah dalam urusan duniawi. huwa Jangan lihat yang di atas kata Rasulullah dalam urusan duniawi. Kenapa? Karena itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan iman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat yang di bawah, insya Allah kita nggak akan meremehkan iman Allah. Berbeda kalau kita lihat yang di atas ya dapat rezeki sekian aduh orang ini kok lebih tinggi dari saya duitnya apa namanya penghasilannya iri dengki nggak syukur dan seterusnya tapi kalau kita lihat yang di bawah insya Allah bersyukur ya kita diperintahkan untuk melihat yang di bawah agar kita bersyukur dan memiliki sifat konaah apa itu konaah ah Hah? merasa cukup ya hidup ini yang penting cukup pak dosa lebih lebih cukup cukup aja Tayyip. So, hidup ini yang penting cukup mau beli rumah? cukup. mau nikah lagi, Cuk? cukup. ya. cukup yang penting Tidak usah lebih-lebih untuk apa lebih-lebih yang penting, Cuk? cukup. ya. qanaah, tapi yang lebih hebat itu sifat qanaah. sifat qanaah ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia qanaah. dia merasa cukup, ya. dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahagianya orang-orang yang memiliki sifat qanaah. di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqo kafafan wa وَقَنَّ Allahu wa qana Allahu bima atah. Kata Rasulullah, sungguh beruntunglah orang-orang yang aslama, beragama Islam, ya. Siapa yang beruntung pertama syaratnya dia beragama Islam, kata Rasulullah. Qad aflaha man aslama, beruntunglah orang yang beragama Islam. Wa ruziqo kafafan, yang kedua dia diberikan rezeki kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafafan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa bima'ata dan Allah berikan kepadanya sifat qanaah. Jadi orang yang mengumpulkan tiga sifat ini cukup apa beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aflah. Beruntunglah orang yang beragama Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia memiliki sifat qanaah cukup. Ya, karena sifat kona'ah itu tempatnya dalam hati. Makanya Rasulullah dalam hadis yang mengatakan innamal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Jadi kalau jiwa kita merasa kaya, jiwa kita merasa cukup, Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau seandainya apa jiwa ini terus merasa miskin. Ya, seberapa besar pun gaji yang dia dapatkan kalau jiwanya kerdil, jiwanya merasa miskin, gak akan pernah cukup Allah. Meskipun rumahnya sudah mewah bertingkat lima. Meskipun kendaraannya mobil-mobil mewah berjumlah lima. Ya. Dan seterusnya. Enggak kan, kalau dia enggak memiliki sifat kona'ah, Wallah enggak cukup. Tapi kalau orang kona'ah meskipun rumahnya kecil, ya, kendaraannya enggak mewah, yang penting cukup untuk dia memiliki apa kendaraan bisa dipakai, tapi kalau dia punya sifat kona, ah, alhamdulillah syukur kepada Allah. nggak akan pernah iri sama orang lain. Maka beruntunglah kata Rasul orang yang beragama Islam diberikan kecukupan kemudian dia kona. Ah. Ya dalam hadis yang lain riwayat Tirmidi dan juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda apa kata Rasulullah man asbaha aminan fi sirbi muafan fi jasadi, indahu qutu yaumi nama dunia. Kata Rasulullah barang siapa yang pagi harinya dia merasa aman, aminan fisirbi merasa aman bersama keluarganya di rumahnya. Ya, barang siapa yang pagi hari setiap pagi dia merasakan apa? Aman bersama keluarga di rumah. Pagi-pagi lihat anak, lihat istri, masya Allah yang sudah nikah, yang belum nikah lihat lihat, lihat ibu bapaknya lah ya Alhamdulillah senang berbahagia lihat ibu sehat, bapak sehat, ya. Kita yang sudah nikah lihat anak istri kita sehat, ya. Kita aman, enggak takut dan seterusnya. Masya Allah nikmat dari Allah. Kata Rasulullah barang siapa yang pagi harinya aman di rumahnya bersama keluarganya, mu'afan fi di badannya sehat. Badannya se sehat. Enggak sakit, enggak kena virus corona, ya. Senanglah dia itu. Tayyib apa kata Rasul sallallahu alaihi Kemudian mu'afan fi fi Kemudian dia memiliki apa? Makanan untuk hari itu saja, enggak usah banyak-banyak. Kita ini kadang-kadang sudah punya harta, Pak. Jangankan makanan ya. Kadang-kadang harta yang kita tumpuk ini untuk sekian tahun masih cukup. Ya. Lalu sahabat dulu, sebagian sahabat dulu ya. Mereka itu untuk yang hari ini saja. Besok itu urusan nanti. Besok itu masih gelap. Pak. Kita nggak tahu besok masih hidup atau atau tidak. Banyak orang-orang yang apa namanya hari ini masih hidup, besok sudah mati, masuk ke liang kubur dikubur. Besok masih kelam nggak tahu. Ya, yang penting memiliki makanan untuk hari ini saja. Jadi apa tiga hal kata Rasul aman bersama keluarganya, sehat badannya, memiliki makanan untuk hari ini. Apa kata Rasulullah? Fakahan nama hizat lahud dunia. Maka seakan-akan dia itu telah mengumpulkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, jadi hidup bahagia itu nggak muluk-muluk. Hidup bahagia tidak tidak muluk-muluk. Nggak harus punya rumah mewah, nggak harus punya kendaraan mewah dan banyak anda. Ya, asalkan kita aman, badan sehat, punya makan untuk hari ini, masya Allah sehat. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syaratnya tadi apa kata Rasulullah dalam hadis dalam kitab ini? Unzuru ila man huwa Lihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan kepada orang yang di atas, enggak akan pernah puas sekali lagi, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang di atas kita dalam urusan duniawi, enggak akan pernah puas. Tapi kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, ternyata masih ada orang yang lebih sengsara, yang lebih susah ekonominya dari kita, alhamdulillah. Ya. Usaha saya di zaman corona ini apa? Usaha apa? Nurun. Ya. Ada yang sebagian yang pegawai di PHK, dirumahkan, nggak punya kerjaan. Alhamdulillah, akhi. Ya, antum masih punya rumah, masih bisa berteduh. Sebagian orang ada yang tinggalnya di bawah jem, jembatan, nggak punya rumah. Ada yang orang tuh tinggal, dia tinggal di gerobak kecilnya, masuk dalam gerobak tidur di situ. Subhanallah. Pernah antum lihat ya? Kalau anda pernah. Lihat orang-orang seperti itu. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk urusan dunia lihat yang di bawah, jangan lihat yang lihat yang di atas. Ya. Apalagi ibu-ibu nah akhwat. Akhwat ini yang paling bahaya. Kalau dalam dunia ini kadang-kadang lihat yang di atas terus. Ya, istri jadilah seorang istri yang apa? Membantu suaminya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta muluk-muluk. Lihat tetangga, misalnya punya apa namanya, e, kendaraan baru mulai gersang hatinya, ya, bingsal. Woi, dari mana lah duitnya ini. subhanallah, ngapu, imeki, gawe wong. yang ada di rumah kita, ya, jangan macam-macam minta sama suami, abi, itu tetangga umi sudah punya apa emas masya Allah. Ya, antingannya dua kilo, subhanallah, ya Allah, jangan lihat seperti itu, ndak perlu, ndak perlu. Ya, cukuplah. Alhamdulillah kasih suami sekian syukuri. Jangan macam-macam, ya. Karena banyak juga di antara apa namanya? laki-laki yang kadang-kadang apa? melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah gara-gara apa? istrinya minta macam-macam. Ya, syukuri, tapi bukan juga berarti dalil bagi suami untuk apa? dakawe gawe, malas-malesan. Ya. Agak okay, istrinya minta, "Bi, mana nafkah?" Oh, kata usah kan suruh bersyukur ya bersyukur kalau ada nafkahnya. Kalau tidak ada, ya wajib bagi laki-laki untuk memberikan nafkah. Hak wanita minta dinaf, nafkahi boleh wajib. Ya, jadi intinya berjalan dengan benar Istri enggak muluk-muluk permintaannya, ya nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Suami pun tidak lupa kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Allah alam Jadi intinya dalam urusan duniawi lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Ikhwan fillah rahimani warahimakumullah, wallahu alam. Naam, kita lanjut hadis yang berikutnya. Dia mengatakan wa Nawas bin Sam'an dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an seorang sahabat yang mulia ya Nawas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi Al-Amiri, seorang sahabat yang beliau ini dari negeri Syam, ya, dari negeri dari negeri Syam. Radhiyallahu an beliau mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru wal ismu Apa itu al-birru? Pernah dengar kata-kata al-bir? Bir. Bukan bir bintang, bir. Albirru bahasa Arab. Albirru itu maknanya apa? Kebaikan. Ya. Jadi kalimat atau kata albirru ini itu sebuah kata yang menunjukkan apa? Kebaikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, albir, wat taqwa dan dalam ketakwaan, jadi sahabat Nawas bin Saman bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu al-birru kebaikan, wal ismu dan apa itu al-ismu dosa, apa itu al ithm dosa itu apa? Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan al-birru husnul khuluqi al-birru kebaikan itu adalah husnul khuluq akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Apa itu kebaikan?" Beliau mengatakan, "Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia. Itu kebaikan." Seakan-akan enggak ada kebaikan lain, padahal banyak kebaikan lain, Pak. Tapi kenapa Rasulullah sebutkan akhlak yang mulia ini merupakan kebaikan? Dikarenakan pentingnya seorang itu memiliki ah, akhlak dan akhlak yang mulia kata para ulama maknanya tidak akan lepas dari tiga hal. Akhlak yang mulia maknanya tidak akan lepas dari tiga hal. Ya, selalu ada tiga hal ini. Yang pertama kata ulama adalah badlun nada. Yang pertama, badlu annada. Melakukan kebaikan. Badlu mencurahkan, melakukan. Annada artinya adalah ma'ruf kebaikan. Ya. Jadi makna yang pertama adalah melakukan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, kaful adha. Tidak melakukan gangguan. Atau tidak mengganggu. Menahan diri dari apa? Mengganggu orang lain. Tidak mengganggu. Itu namanya kaful adha. Yang ketiga kata ulama, ihtimalul adha sabar dan tahan dengan gangguan orang lain. Akhlak yang terpuji, ikhwan dan akhwat rahimani wa gak akan pernah lepas dari tiga hal ini. Ya, Silakan antum mencari akhlak-akhlak, contoh-contoh akhlak, pasti akan masuk dalam salah satu dari ketiga hal ini. Ya, Apakah itu melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang, Apakah itu menahan diri untuk tidak mengganggu orang? Atau dia sabar dan tahan dengan gangguan orang orang lain. Tiga hal ini. Ya, kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan sah? salam itu akhlak bukan akhlak. Itu masuk yang poin kemana? Poin pertama, melakukan keba kebaikan. Ya, kita senyum kepada saudara kita. Akhlak yang mulia itu masuknya ke poin yang yang pertama. Tayyip. kita tidak mencela kita tidak menggibah, kita tidak namimah. Itu akhlak bukan? Akhlak masuk yang ke yang kedua, enggak nganggu orang. Ya, tidak nganggu, nganggu orang. Kemudian kalau diganggu orang kita sabar memaafkan. Ya, dipukul kita maafkan. Ya sudah, tidak masalah, anda maafkan. Ya, ada orang pernah ngambil duit kita, kita maafkan. Alhamdulillah. Ini masuk poin ke ketiga, dimaafkan. Alhamdulillah ya fa'fu wasfahu kata Allah maafkanlah maafkan ya dan memaafkan ini merupakan suatu akhlak yang sangat mulia dan tidak akan menambah kepada seorang kecuali kemuliaan makanya Rasulullah saw pernah bersabda Ma zadallahu al-Abda bi'afwin illa izan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba ketika dia memaafkan kecuali kemuliaan Semakin antum memaafkan, semakin mulia ikhwan. Ingat, orang yang memberikan maaf itu bukan berarti orang yang lemah anda. Ya, meskipun antum nggak salah, ada orang zalim sama antum, dia minta maaf, maafkan, antum mulia ikhwan. Ya, meskipun memang di dalam Islam juga diperbolehkan untuk membah, membalas, boleh. Agama kita ini agama yang paling sempurna, Pak. tidak seperti agama Yahudi, tidak seperti agama Nas, Nasrani. Ya, dalam Islam kalau kita dipukul sekali, boleh nggak kita balas? Boleh, balas sekali, nggak boleh lebih. Ya, tapi yang lebih afdol adalah apa? Memaafkan. Lebih afdol adalah memaafkan. Tapi mau balas boleh silakan. Nggak seperti agama-agama yang lain ya. Kalau dizolimi satu pukul satu dia pukul dua kali. Ini zolim namanya. Ada lagi agama yang terlalu apa? Terlalu ya berlebihan dalam memaafkan dipukul sekali dikasih lagi nih pukul lagi sekali lagi ini juga salah tidak benar ya ini juga tidak tidak benar kalau kita itu adil saja alhamdulillah untuk memaafkan lebih bagus tapi kalau mau balas balas sekali jangan dua kali kalau antum sampai dua kali berarti antum yang zalim nah alhamdulillah akhlak yang terpuji jadi tidak akan terlepas dari tiga, tiga hal tadi badrun nada wa kaful ada wahtimalu al ada ya Baik akhlak kita kepada orang tua kita, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita tidak mengganggu orang tua, dan bagaimana kita sabar dari gangguan orang orang tua. Akhlak kepada istri kita, bagaimana kita berbuat baik kepada dia, bagaimana kita tidak mengganggunya, dan bagaimana kita sabar dari gangguannya. Bahkan para ulama mengatakan, akhlak kepada istri yang paling tinggi itu poin ketiga. Pak. Poin ketiga, sabar dari apa? Gangguannya. Berbuat baik kepada istri mudah, ya kan? Tinggal belikan hadiah senang dia, ya. Balik gantung, balik gawe, beli ke emas, dua suku, oh, senang sumringah, ya. Masya Allah, tidak co percaya, cobalah besok, ya. Kalau sampai ada istri yang dak tidak senang lapor kan nah, itu ada kekurangan istri antum. nah, mudah, ya. Tidak mengganggu dia. Mudah juga. Tapi yang sulit apa? Sabar dari gangguan istri. Ya. Dikit-dikit marah istri. Nah, mana antum sabar? Gimana antum apa? Bersabar dengan sikap dia yang seperti itu. Dikit-dikit marah, ngambek. Ya, antum yang dimarahi. Dia yang salah, antum yang dimarah. Yang dimarah kan seperti itu wanita. Bengkok makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Sungguhnya wanita itu apa? Khuliqat min dila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang ruh, tulang rusuk Adam ya maka dia akan bengkok idzstamta atau istamta ta biha wa fiha iwaj atau كما قال sallallahu alaihi wasallam kalau engkau apa ingin apa bersenang-senang dengan dia silakan tapi tetap dia akan bengkok tapi idza dhahabta kasartahu idza dhabtahu tukim idza dhahabta ilaiha tukimha kasartaha kalau engkau ingin meluruskan dengan cara keras-kerasan dia patah jangan macam-macam ya Wanita kalau antum keraskan dia patah selesai, sulit dia. ya akan selalu berbe berbekas dalam hatinya. Tapi kalau antum mau bergembira sama dia, silakan dengan pelan-pelan, pasti akan selalu ada bengkoknya. Ya, maka laki-laki, suami yang baik adalah suami yang bisa tahan dengan gangguan istrinya, kekurangan yang dimiliki oleh istri. Itu akhlak yang terpuji. Bukan hanya sekedar kita bisa memberikan kebaikan bukan sekadar hanya kita menahan diri dari keburukan, tapi bagaimana kita sabar dari kekurangan istri kita? istri kita tersebut. Allahu a'lam. Nah, jadi Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Ya. Dan banyak sekali keutamaan akhlak ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak sekali. Di antara keutamaan akhlak yang sempur alah, akhlak yang terpuji adalah apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya apa? Dia mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang beriman yang paling sempurna akhlaknya ada a imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi di antara keutamaan akhlak adalah tidak akan sempurna iman kecuali dengan akhlak itu sendiri. Ya, jadi orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, diantara keutamaan akhlak pula adalah akhlak ini adalah amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Takwulullah wa husnul kholu. Kata Rasulullah, amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi kalau ingin masuk surga, berakhlak mulia. Ya. Kemudian di antara keutamaan akhlak pula, bahwasanya salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah bersabda, innama bu'istu li utammima akhlaq Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal al-akhlaq. Akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jadi memang di Arab di zaman Rasulullah sebelum Rasulullah diutus itu sudah ada akhl akhlak-akhlak. Sudah ada ah, akhlak. Orang Arab jahiliyah mereka juga punya akhlak, Pak. Ya, di antara akhlak orang Arab jahiliyah Misalnya adalah mereka ini apa, apa namanya senang menjamu tamu, ya senang menjamu tamu, itu diantara akhlak mereka, ya sangat menghormati tamu, ya. Jadi sudah ada akhlak-akhlak yang baik, nah Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ini, yang masih kurang disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kalau kita membahas masalah akhlak ini enggak ada selesainya. Karena kehidupan kita ini selama kita masih hidup, mau enggak mau kita akan bersentuh apa namanya berhubungan dengan orang lain. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, maka mau enggak mau kita harus berakhlak. Meskipun akhlak itu sendiri enggak harus dengan orang lain, ya, makanya para ulama kalau kita baca kitab-kitab akhlak dijelaskan oleh para ulama akhlak itu banyak. Ada akhlak kita kepada Allah. Ada akhlak kita kepada diri sendiri, dan ada akhlak kita kepada manusia. Ya, akhlak kepada manusia banyak lagi: akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, ya, akhlak kepada tetangga, bagaimana kepada saudara, kepada teman, kerabat, dan seterusnya. Itu semua dibahas. Yang intinya, semuanya kembali kepada tiga hal tadi: akhlak yang terpuji. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? menahan diri dari keburukan dan sabar ya dan tahan dari gangguan oh, orang wallahu alam jadi kebaikan kata Rasulullah adalah husnul khuluq kemudian Rasulullah mengatakan wal ithmu ma fi nafs fi wa karihta an yattali'a alaihin nas dan dosa kata Rasulullah dosa itu adalah apa yang mengganjal di hati ya membuat hati enggak tenang yang mengganjal dalam dada kita. Membuat dada kita apa? Tak tenang. Bergetar. Tak tenang. Ya. Itu dosa. Apa yang mengganjal dalam dada kita di hati kita. Wa karih ta'an ya talia nas Dan engkau benci, engkau tidak senang, dilihat orang lain ketika melakukan hal tersebut. Nah. Ini dosa. Jadi mudah. Cara kita mengetahui perbuatan itu dosa atau tidak. Tidak, tapi ingat kata para ulama hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Syaba Nawas bin Sam'an. Yang mana kita ketahui sahabat itu orangnya hatinya lu lurus, Pak. Fitrahnya salimah. Ya. Jadi hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang hatinya lurus, fitrahnya masih lu lurus. Orang yang hatinya masih lurus, yang fitrahnya masih lurus, dia mudah membedakan perbuatan tuh dosa atau bukan. Dua ciri-cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, membuat hati kita tidak tenang. Yang pertama. Sekali lagi, ini untuk orang yang hatinya masih lurus, fitrahnya masih lurus. Kalau orang hatinya sudah bengkok, keras, sudah bukan di atas fitrah, sudah nyimpang terlalu jauh, nggak ngepe. Ya. Ndak akan hatinya itu ndak akan merasa apa eh mengganjal tuh ndak santai aja. Orang-orang yang nggak beriman melakukan maksiat santai dia. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu kotor. Tapi orang yang masih ada keimanan dalam hatinya masih lurus. Masih di atas fitrah. Nah, itu cara dia mengetahui perbuatan dosa atau tidak dengan dua cara. Ini yang pertama sekali lagi mengganjal di hati. Jadi kalau antum melakukan sesuatu, aduh, nggak tenang hati saya, saya. Tinggalkan, tinggalkan. Ya, kalau sesuatu tuh membuat hati antum nggak tenang, tinggalkan. Berarti itu mengandung dosa, mengandung dosa. Nggak punya rumah, ya tidak punya rumah, nggak punya rumah. Tahu, datang tawaran dari bank. Pak sudah pak ambil aja pak, ini pak KPR, ya, kredit pakai riba, KPR kan? Iya Pak, KPR Pak, silakan. Tidak masalah. Aduh, kayaknya nggak tenang. Ya, lihat apa namanya, ada denda, ada ini, ada ininya, sudah tenang ini Sudah tinggalkan, tinggalkan. Ya, nggak usah cari-cari alasan. Aduh, kayaknya bolehlah saja ya, karena rumah ada kate, duit juga belum punya, mau beli langsung dan seterusnya. Padahal sudah butuh rumah, mau ngontrak sayang dan seterusnya. Jangan tinggalkan ikhwan kalau hati antum udah enggak tenang tinggalkan. Ya. Sekali lagi ini untuk orang yang hatinya meslus tapi kalau enggak ada orang hatinya sudah kotor itu enggak enggak ngefek sekali lagi ya. Enggak akan dia merasa mengganjal tunda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, Wakarih karihta tali'a alaihin nas dan engkau tidak suka, engkau benci kalau engkau dilihat orang lah orang lain. Nah. Ya. Ketika mau melakukannya dilihat dilihat ikhwan kita malu, aduh ada ikhwan nih malu, itu tanda doh dosa tinggalkan, ngudut misalnya Tau ngudut ngudutan, tahu? Eh? Merokok, ya kan? Merokok dosa, lihat ikhwan mati ke semuanya, malu dia, ya kan? Tidak seneng dia, berarti dosa atau tidak merokok, dosa. Kenapa? Kalau tidak dosa, cobalah merokok depan masjid ini ceplus, ceplus, ceplus. Katik malu antum. Ya kan? Ketika antum malu, enggak senang dilihat orang lain, ikhwan misalnya, yang melihat antum, antum enggak senang, enggak mau dilihat ustad, nah itu tanda bosnya itu dosa, ikhwan. Tinggalkan ikhwan. Ya, tinggalkan. Akhwat misalnya, ya, uh, membuka lengannya atau membuka rambutnya dan semisalnya. Enggak mau kan dia dilihat. Kenapa? Itu ya, dosa, enggak boleh. Karena wanita itu harus menutup auratnya. Berarti memang wajib menutup aurat ini untuk orang yang lurus. Ada pun orang-orang yang menyimpang ya. Dia tidak merasa santai santai saja dia. Ya, tidak menutup auratnya dia tidak akan merasa enggak, enggak merasa bersalah seperti itu. Tapi orang yang fitrahnya lurus, yang hatinya masih lurus, insya Allah dengan dua tanda ini. Yang pertama tidak enak dalam hati kita membuat kita nggak tenang, ya, mengganjal dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita tidak senang dilihat oleh orang lain, ya, Wallahu alam bisawab. Hadis ini juga merupakan hadis yang sangat mulia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kebaikan dan bagaimana dosa. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa kata Rasulullah? Idza kuntum thalathatan fala yatanajasna ni duna Rasulullah bersabda apabila kalian sedang bertiga. Nah, ini juga masih menjelaskan tentang masalah adab. Ya, karena kita membahas masalah adab dan akhlak. Apabila kalian bertiga kata Rasulullah sedang duduk-duduk ya atau ngumpul seperti itu bertiga, fala yatanaja itsnani dunal akhir. Maka janganlah kedua orang ngobrol dengan diam. Diam, jangan. Dunal akhor, tanpa ngajak orang yang ketiga. Antum bertiga nih. Tapi cuma ngobrol berdua. ya Orang yang ketiga di 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 didiamkan tidak diajak ngobrol dikacangin ya istilah anak sekarang tidak diajak ngobrol ngobrol subhanallah Antum ngobrol berdua saja dia membiarkan jangan tidak boleh kata rasulullah jadi kalau bertiga jangan kalian ngobrol berdua kemudian yang satunya dibiarkan sendiri dia merenung dia ya hatta tahtalitu binnas sampai kalian ketemu ngumpul dengan orang lain nah silakan artinya kalau berempat ngobrol dua enggak masalah karena masih sisa, sisa dua bisa ngobrol lagi ya bisa ngobrol lagi tapi jangan berempat ngobrol bertiga satu sendirian tidak boleh juga. Ya sama aja. Intinya jangan meninggalkan satu orang jangan diajak. Ya atau satu orang tuh ada teman lagi yang menemani dia seperti itu ya. Kenapa kata Rasulullah <tuh> min ajli anna yuhzinuhu karena hal tersebut dapat membuat dia sedih. Ya Pak ya. Enggak enak. Ketika ngobrol ketika ngumpul tiba-tiba apa orang ngobrol kita didiamin nggak diajak ngobrol ini nggak boleh <tuh> ya ini diantara adab dalam berkumpul dalam berbicara ngobrol dengan teman hati-hati nah ini ada kita dapatkan sebagian saudara kita kadang-kadang seperti itu ngumpul-ngumpul teman satu dibiarkan dia diam sendiri Enggak boleh ya tidak diperbolehkan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi gimana ajak ngobrol ya ada, ajak ngobrol. Nah di antara hal yang juga termasuk yang terlarang adalah ketika misalnya apa ada tiga orang, dua orang misalnya orang Palembang, ya satu orang orang Jawa yang tidak paham bahasa Palembang. Dua ikut ini ngomong bahasa Palembang baik. Nah yang orang ketiga melongok, beda tahu dia ngomong apa lah ini, ya ini juga nggak boleh. Atau dua orang orang Jawa, satunya orang Palembang yang bahasa Jawa ng ngobrol bahasa Jawa. Piye kabare? Ya, seterusnya. Ya, yang nomor yang, yang orang ketiga Palembang tidak paham bahasa Jawa misalnya. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi harus ngobrol bareng-bareng. Ya. Jangan ngomong bahasa daerah kemudian yang satu tidak paham antum biarkan ndak boleh, gak boleh. Ini termasuk juga meskipun apa? Ngobrolnya enggak diam-diam, tapi kan bahasa daerah enggak paham sama aja kan? Intinya membuat dia sedih. Kata ulama, ilahnya sebabnya kenapa? Karena membuat dia sedih. Maka nggak boleh ngomong diam-diam. Termasuk juga meskipun nggak diam-diam, tapi dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Itu membuat dia sedih juga. ya Bahkan mungkin lebih sedih. Kenapa? nggak paham dia kan? Daripada ngomong yang diam-diam. Mungkin dia bisa memahami ini rahasia. Tapi kalau ngomong pakai bahasa lain, itu lebih sedih kadang-kadang. ya Jangan-jangan saya dicelah ini ya. Ngomong bahasa pada bahasa, paham. Dan seterusnya. Maka ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ini adab di antara berbicara. Adab di antara ketika kita berkum, berkumpul, bermajelis. Sekali lagi ikhwan, ya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Meskipun lafaznya ini milik Imam Muslim rahimahallahu taala. Ini ini di antara adab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaitu adab ketika bermajelis berkumpul ketika berkumpul itu jangan sampai kita ngomong dengan sebagian orang itu satu orang ditinggalkan karena dapat membuat dia sedih kecuali ada orang lain datang ya nah dia ngobrol sama orang lain itu kita baru tidak masalah ngobrol diam-diam dengan yang lain itu diperbolehkan yang penting jangan ditinggalkan dia sendirian karena itu bisa membuat dia se membuat dia sedih wallahu a'lam bisawab nah sudah masuk isya belum belum. Nah, kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang keempat dari bab ini. Ani An bin Umar radhiyallahu taala anhumma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Namanya adalah Abdullah. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah. Ya bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumma. Salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bersabda la yukimur rajulur rajula min majlisih thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Kata Rasulullah janganlah seseorang nyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, majlisnya. Ya. Janganlah seorang laki-laki atau seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya dari majelisnya thumma yajlisu fi kemudian dia duduk di situ Tidak boleh ya ada orang duduk misalnya antum masuk akhir-akhir coba minggir dulu antum duduk di situ Tidak boleh atau antum yang menempati apa tempat tersebut tidak diperbolehkan ya walakin tafassahu wa akan tetapi kata Rasulullah tafassahu ya luaskanlah tempat itu. Jangan nyuruh orang lain untuk apa? Tegak berdiri antum duduk itu jangan. Cari tempat yang masih luas di situ, duduk di situ. Ya. Cari tempat yang masih kosong, duduk di situ. Atau kalau memang masih kosong tadi ya saling meluaskan, bukan malah saling ngusir, mengusir. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Idza qama ahadukum min tsumma ya'ud ilaihi Nah, ini menjelaskan tentang masalah yang mirip dengan ini, yaitu kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, dari majelisnya, pergi keluar, ya, kemudian dia balik lagi, maka dia lebih berhak untuk menduduki tempat ter tersebut. Nah, ini di antara ada. Jadi yang pertama, hadis yang pertama, ya, dalam riwayat yang ada dalam kitab ini, Rasul mengatakan, janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat tadi. Jangan. Ya, atau menempati tempat tersebut. Ini banyak terjadi kadang-kadang apalagi kalau seandainya apa? Uh, masjidnya sudah enggak muat akhirnya maksa-maksa. Dia masuk nyuruh orang akhir geser dikit akhir. Akhirnya geser dianya jadi duduk di situ enggak boleh. Enggak boleh. Makanya antum kalau masuk majelis sudah tahu terlambat, ya duduk di belakanglah. Kecuali memang di depan masih ada tempat kok kosong. Ya boleh antum masuk duduk. Memang salah orang di depan berarti. Tapi kalau sudah full, sudah sempit, antum tiba-tiba dari dari belakang langsung ke depan, orang antum singkirkan, suruh nyingkir, antum duduk di situ. Ini bukan adab. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seperti ini. Dan ini banyak terjadi kadang-kadang kita tanpa kita tanpa kita sadari. Ya, Nah termasuk yang juga sampai sekarang anak menganggap ini bukan akhlak yang baik. Yang tersebar di kalangan kita itu kalau selesai sholat wajib mau sholat sun, sunnah. Ya, ini sering terjadi. Ini yang paling sering terjadi. Ya, beranggapan bahwasanya kalau sholat sunnah tuh kayaknya wajib harus pindah tem tempat. Akhir-akhir, suruh pindah, antum di tempat situ. Tidak, Rasulullah itu memerintahkan apa? Agar ada fasal, fasal, jeda. Bukan pindah loh ya. Bukan pindah ya. Yang Rasulullah suruh itu ada jeda antara sholat wajib dengan sholat sun? sunnah. Tidak harus pindah. Bisa dengan ngobrol. Bisa dengan antum baca Quran dulu. ya Sudah zikir selesai ngobrol. Selesai. Sholat di situ masalah. Sholat di tempat antum itu tidak masalah. Tidak harus antum nyuruh orang pindah. ya kalau anda pribadi, kalau ada orang yang nyuruh pindah, anda nggak mau. Tetap saja. Demonstrasi di atas. Ibu-ibu, anak-anaknya tolong dilihatkan ya. Jangan main smackdown ya. Bahaya, Roboh kayak masjid ini. Nah. Taib. <tuh> Jadi apa? Diperhatikan ini. Kalau orang nggak mau, jangan untuk paksa. Ya, kalau anda nggak mau disuruh pindah, anda cuek aja, terserah dia. Karena itu tidak wajib juga. Taruhlah memang sunnah, sunnah tapi nggak wajib. Ya, jadi ini sunnah, nyuruh orang pindah itu juga nggak boleh. Jadi sudah biarkan saja sholat di situ, tidak masalah. Ikhwan. Apalagi sudah terjeda dengan antum zikir, terjeda lagi dengan antum ngobrol misalnya. Antum buka HP dulu, nggak masalah sholat di situ, gak masalah. Kecuali sama-sama ridho, ya sudah saling pindah ya. Khair, nggak masalah. Tapi kalau orang nggak mau, jangan disuruh minta pindah Ya, jangan disuruh pindah-pindah. Karena dilarang oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau ada ikhwan kita yang duduk, dia keluar. Ya, jangan langsung kita duduk di tempat itu. Kalau kita duduk, dia balik, kita pindah lagi. Dia lebih berhak. Karena dalam riwayat lain Rasulullah tadi mengatakan, qama ahadukum min majlisi yaud bihi. Jadi kalau ada seorang di antara kalian, ya dia, dia berdiri dari majlisnya, keluar sebentar, dia balik lagi, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut daripada an. Antum lihat, ini banyak juga. Kadang-kadang kita ada teman kita keluar, tiba-tiba langsung kita tempat ini tidak boleh biarkan dulu siapa tahu dia mau balik lagi kecuali sudah lama misalnya sholat sudah dimulai dia nggak balik-balik ya sudah antum isi nggak masalah ya tapi kalau masih waktu baru sebentar jangan langsung antum pindah ingat tempat itu dia lebih berhak ya dia lebih berhak ini juga tapi juga bukan dalil bahwasanya kita boleh apa memesan-mesan tempat ini juga nggak boleh ya datang datang misalnya memesan tempat datang dulu sebentar kasih sejadah, cer keluar pergi. Ya, sudah ramai baru tiba-tiba nongol masuk. Oh, ini kan pesanan saya. Ya, bukannya masjid kau ini. Ya. Ini masjid punya umat. Ini masjid punya punya umat. <tuh> Semua kita berhak. Yang datang duluan silakan duduk. Jangan seenaknya datang cuma taruh sejadah pergi nanti datang mau tempat lagi ndak. Ndak ada pesan-pesan tempat di dalam mas masjid, ya. Kalau dia sudah datang ya duduklah di situ. Kalau belum mau datang nanti biarkan saja. Ya, kalau toh kita terlambat, ya sudah di belakang, nggak masalah. Kalau mau di depan datang, cepat-cepat, jangan terlambat. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi ini diantara adab dalam bermajelis juga. Ini umum, baik majelis ilmu ataupun majelis-majelis ya, yang lainnya, undangan misalnya. Ya, kita dalam satu undangan seperti itu juga, ataupun ketika sholat, ya di soft misalnya, ini juga harus kita perhatikan. Ini di antara adab yang kadang-kadang di antara kita masih belum bisa mengamalkannya. Inilah kekurangan yang kita miliki ini ikhwan dalam masalah apa? Adab dan akhlak. Ya, salafiyun, ahlus sunnah, kita ini kalau masalah akidah insyaallah lah. Ana yakinlah kalau sama antum ini kalau masalah akidah apa? Insyaallah sudah lurus. Ya, ana yakin tidak ada di antara antum yang masih minta-minta kekuburan, kuburan insyaallah. Ya kan? Tidak ada juga di antara antum yang apa? kewali wali-wali dan seterusnya. Yakinan. Ya dalam masalah ibadah insyaallah sama sesuainya karena tahu dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Tahu dalilnya sudah. Jadi kalau ibadah sesuai dengan Rasul... tapi masalah akhlak dan adab. Ini yang kadang-kadang kita masih kurang. Ya, makanya kita terapkan apalagi yang biasanya ikhwan yang baru ngaji sekian kali ya satu dua kali itu kadang-kadang nggak sempurna, makanya semangatnya ada tapi tidak dibarengi dengan adab dan ah, akhlak padahal adab dan akhlak ini penting. Ulama terdahulu pak, mereka sebelum mempelajari ilmu mendalam mereka tuh belajar adab dulu. Sudah beradab, nah baru nanti belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya karena kalau kita tidak dibekali dengan adab bersikap ke tengah masyarakat ini akan kolot, ini akan jumud, keras. Ini yang berbahaya. Dakwah ini akan menjadi rusak tatkala adab kita tidak benar. Tapi kalau adab kita benar, MasyaAllah Allah lemah lembut. Mau berdakwah ke orang lemah lembut, ya, insya Allah dakwah ini akan semakin indah. Dakwah ini akan semakin terlihat indah oleh orang tatkala kita hiasi dengan akh, akhlak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah jadikan memiliki akhlak yang mulia. Apa kata Allah dalam surat Al-Qalam? surah Al-Qalam Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad La'ala khuluqin azim Benar-benar di atas akhlak yang Mulia, akhlak yang terpuji Allahu alam isyaf isya Coba sambil disini insyaAllah isya kita lanjutkan Satu hadis lagi baru kita Tanya jawab Allahu alam Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim <tuh> nah, tadi yang terakhir telah kita jelaskan di antara adab bermajlis adalah kita tidak diperbolehkan untuk menyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian kita duduk di sana. Dan apabila ada saudara kita yang berdiri keluar dari tempat duduknya kemudian dia ingin kembali lagi maka dia lebih berhak ya untuk menduduki tempat tersebut. Nah, kita lanjut hadis yang berikutnya, <coughs> selanjutnya dari uh, kitab Al-Jami dari Bulughul Maram ini dia mengatakan wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Ibnu Abbas sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas salah seorang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah dan di antara kemuliaan Abdullah bin Abbas beliau ini adalah sahabat yang paling paham dengan tafsir Al-Qur'an ya karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Naam. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yulqaha." Muttafaqun alaihi. Ibu-ibu tolong anak-anaknya diperhatikan ibu-ibu. Ya. <coughs> Supaya bisa lebih fokus, ya. Naam. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian makan akal atau aman, maka fala yamsah yadahu hatta au Maka janganlah dia mengusap atau membersihkan tangannya, ya membersihkan tangannya, baik dibersihkan dengan tisu, ataupun dicuci dan seterusnya, hatta sampai dia menjilati tangannya tersebut. Au yul'iqoha, atau nyuruh orang untuk menjilati jari-jarinya tersebut. Ya, ini diantara adab makan yang Allah masih diamalkan atau tidak diantara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Ya, ketika kita makan maka sebelum kita mencuci atau mengelap, ya, membersihkan tangan kita, kita jilat terlebih dahulu. Kita jilat terlebih Dahulu, ya, hatayal akohah sampai dia jilat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sunnah Rasulullah kaum muslimin, Wal muslimat. Ya, jadi jangan mau dipengaruhi dengan apa dakwa-dakwa, ajakan-ajakan orang-orang yang tidak kenal dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia mengatakan apa, ya joroklah masak tangan dijilat, dijilat-jilat, ya, dan seterusnya. Enggak, ini adab rasul. Ini adab yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika makan, selesai makan, jangan langsung dicuci. Kenapa? Karena siapa tahu keberkahan itu nempel di, ta di tangan kita. Kita nggak tahu. Siapa tahu keberkahan itu ada di apa? Bekas-bekas terakhir yang ada di tangan kita. Itu kita jilat berkah. Subhanallah. Ya. Maka jangan langsung dicuci sampai dijilat. jiji makanya sebelum makan tuh cuci tangan dulu kalau merasa jijik. Ya, setelah cuci makan cuci tangan tapi cuci tangan sebelum makan tidak bisa kita katakan sunnah karena tidak ada dalil khususnya ya ya tapi kalau mau untuk kebersihan silakan cuci tangan selesai cuci tangan makan ya dan dahulu Rasulullah SAW itu kalau makan dengan apa tiga jari dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan kanan Nabiu Sallallahu alaihi wasallam ya kulubithalathi asabi wayal aqayadahu qabla an yamsahahuma ya wayal aqayadahu qabla an dahulu Rasulullah sallallahu alaihi itu biasa makan dengan tiga tiga jari nah. dan beliau menjilat jari beliau sebelum beliau bersihkan dia belum sebelum dielap itu beliau jilat dulu terlebih dahulu ya makan dengan tiga tiga jari tapi lihat juga makanan yang dimah, makan. kalau makan mie jangan makan tiga jari no nggak lemak juga uang Ya kalau makan mie ya pakai apa yang sesuai misalnya ya. Jadi lihat makanannya Rasulullah makan tiga jari makan apa pak? Kurma roti ya kan cocok. Makan bu bubur kacang hijau. <laughs> nah ngelaju lah kalau baca ya. Bubur kacang hijau ya pakai sendok lah ya. Nah jadi lihat juga makanannya ya. Jangan terlalu zahir memahami hadis. Nanti terlalu zahir semuanya pakai tiga tiga jari. Tidak. Kalau nggak bisa kita makan nasi, nggak bisa San. makan tiga jari, lah Ustaz. dua jam misalnya, ya. dikini ya. sudah lima jari supaya agak cepat seperti itu ndak masalah. ya Tapi kalau makan kurma, kan pempek cukup tiga jari. Saya, ini sunnah Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ya, nah dijilat dulu, dijilat, karena dalam se sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, 'Inna kumla tadruna fi ayatil barakah.' Karena kalian nggak tahu di mana. Ada keberkahan dari makanan tersebut. Siapa tahu tadi sudah saya katakan di bekas-bekas yang ada di tangan kita itu keberkahannya. Ya, itu keber keberkahannya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'at ahadikum fal ya wal yumit biha min adha, wal ya li Kata Rasulullah, apabila makanan kalian terjatuh, ya. Maka hendaklah diambil dan dibersihkan kotorannya dibersihkan dihilangkan seperti itu kemudian dia makan kata Rasulullah yada halis syaitan jangan ditinggalkan untuk se setan kata Rasulullah dan ingat makanan yang bisa diber dibersihkan Forma ya kan yang bisa diber dibersihkan kalau makanan yang nggak bisa dibersihkan ya jangan pula diambil lagi ya jangan pula di diambil lagi seperti itu. Ya sudah kalau memang kotor ya apa boleh buat sudah. nggak bisa dimanfaatkan lagi ya. Tapi kalau makanan-makanan yang masih bisa dibersihkan ya kan seperti tadi, makanan kurma ataupun roti misalnya yang jatuh masih bisa dibersihkan, kita bersihkan, kita makan. Ya, ini diantara adab jadi dijilat dulu kata Rasulullah sebelum dibersihkan. Auyuul iqah atau di dia suruh orang untuk menjilatnya. Tapi jangan suruh kawan antum ya. Tidak pula dia nyilatinya. Maksudnya kata para ulama, ini kepada apa? Antara suami dan istri. Atau antara ibu dan a anak. Ya, ibunya makan, anaknya masih kecil misalnya. Tidak masalah, boleh insya Allah. Ya. Tapi kalau sama temenan tuh sama apalagi Sama-sama lanangnya, <tuh> <tuh> geli. nih <tuh> geli. Subhanallah. Jangan ya. Jangan berbahaya itu ya. Jadi itu untuk apa? Suami istri kata para ulama atau antara ibu dan anak kecilnya tidak masalah suruh jilat misalnya ya atau kita jilat sendiri tidak masalah yang jelas ini diantara adab jangan langsung dibersihkan tangan nanti ingat ya pak ya ini diantara adab makan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak adab-adab makan yang lainnya yang kalau kita pelajari bersama masya Allah ya di sini akan kita jelaskan sedikit tentang adab-adab E, makan dan minum sebagai tambahan. Tidak lihat nggak dijelaskan secara detail di sini. Ya, cuma ada beberapa tambahan. Nanti akan ada beberapa hadis yang lainnya, insya Allah di hadis-hadis berikutnya tentang cara atau tentang adab makan dan minum. Ya, tentang adab makan dan dan minum. Tapi sebelumnya di antara adab dalam makan dan minum, ya tentunya yang pertama ini tambahan ya, Pak ya. Di antara adab makan dan minum yang pertama adalah hendaklah kita makan dan minum dari yang halal. Ini adab dan wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib yang baik. Ya. Yang pertama, di antara adab makan minum, makan minum dari yang halal. Yang kedua, di antara adab makan dan minum adalah sebelum makan dan minum kita mengucap Bismillah, membaca Bismillah. Ya, Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabat kecil beliau. Rasulullah mengatakan, Ya gulam, sammillah. Wahai anak, kata Rasulullah, anak kecil, sammillah. Ya, sebutlah nama Allah. Baca labis, Bismillah sebelum makan. Jadi di antara adab adalah kita adab makan dan minum sebelum kita makan kita mengucapkan Bismillah. Kalau kita lupa Bismillah di awal, ingatnya di tengah-tengah makan kita ucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awalahu wa akhirahu atau Bismillah fi awalihi wa akhirih. Ya? nah. Kemudian diantara adab makan dan minum adalah kalau kita tidak suka dengan makanan dan minuman tersebut jangan dicela. Ya, tidak boleh mencela makanan dan dan minuman dari Abu Hurairah radhiyallahu an Beliau mengatakan ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akala wa in karihahu taraka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin makan, beliau makan. Beliau nggak pernah mencela makanan. Kalau beliau mau makan, kalau enggak mau tinggalkan, enggak usah dicela. Ini enggak kadang-kadang dikasih makanan, udah enggak mau dicela-cela. Aduh, lemak makanan ini, busuk, bau. Ya, terlalu manis, terlalu asin dan seterusnya. Enggak boleh mencela makanan. Ya, kalau mau makan enggak mau sudah, Pak, tinggalkan. Nah, kemudian di antara adab makan minum adalah uh, tidak terlalu banyak ketika makan dan dan minum. Ini di antara adab yang banyak dilupakan oleh sebagian kita, bahkan sebagian orang yang menisbatkan dirinya pada ilmu. Ya. Bahkan sebagian orang yang menisbatkan dirinya pada ilmu ilmu. Yang dikatakan ustaz, kadang-kadang makan yang enggak apa? Enggak kira-kira. Sehingga badannya pun menjadi apa? raksasa, ya besar. Kenapa makannya enggak kira-kira? Jaga makanan jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Bihas bimriin luqaimat yukim Cukuplah seorang itu memakan beberapa su suapan, ya, yang dia bisa menegakkan punggungnya, yang penting bisa beraktivitas seperti itu. Tapi kalau enggak bisa kata Rasulullah maka fathulusun litoami wa thulutsun lisyarabi wa thulutsun linafasi. Kalau nggak bisa Ustaz, kayaknya kalau beberapa suap enggak kuat saya Ustaz. Ya sudah kata Rasulullah bagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga apa? udara, bernafas. Ya. ini sepertiga dibagi tiga. Jangan sampai apa? 2/3 makan, sepertiga minum, sak napasnya, nos-nosan. Mas Ya, dibagi, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas, kata Rasulullah, SAW alaihi wasallam, tapi tetap kita harus hikmah juga, Pak. Karena kata-kata sepertiga ini kan relatif, ya. Sepertiga saya mungkin gak sama dengan sepertiga orang yang badannya, ba. Besar, ada orang yang sepertiganya itu tiga piring. Harus sepertiga perut dia, ya kan? Kenapa? Besar badannya. Kalau kita sepertiganya mungkin beberapa sendok aja. Jadi ini juga harus disesuaikan, ya. Kemudian di antara adab adalah kita tidak sandaran. Ya, makan dengan sambil sandaran ya, Itu tidak di eh, tidak dianjurkan bahkan apa namanya dianjurkan kita untuk tidak bersandar ketika makan. Makanya Rasulullah mengatakan ama ana fala attakiu. Ya. Adapun aku fala fala akulu muttaki'an. Adapun aku kata Rasulullah, maka aku tidak makan dengan atau sambil bersandar ya bersandar di dinding atau di kursi tidak. Rasulullah itu kalau makan enggak 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 bersandar. Ini di antara adab adab makan dan dan minum, ya. Kemudian di antara adab makan dan minum juga adalah berdoa setelah selesai makan dengan mengucapkan alhamdulillah minimal. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Hada atau alhamdulillahilladzi at'amana. Hadza atau at'amanihi min ghairi hawlin minni wala wala kuwah atau dengan doa-doa setelah makan lainnya. Tapi minimal kita mengucapkan alhamdulillah itu minimal. Tapi kalau kita apal doa-doa yang lain, maka kita amalkan doa-doa tersebut. Allah alam. Bismillah ini diantara adab-adab makan dan dan minum yang harus kita ketahui. Adapun ada sebagian adab makan minum nanti akan dijelaskan oleh pengarang insyaAllah pada hadis-hadis yang yang berikutnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah adab makan dan minum insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya wallahu alam bisawab insyaallah kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat kita lanjut dengan tanya jawab <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perihal salat saf berjarak membuat hati saya tidak senang apakah itu termasuk dosa nah nah jadi kita katakan yang berdosa itu yang membuat hati tidak tenang. Sekarang antum sholat berjarak enggak tenang, dosa enggak? Wallahu alam insyaallah tidak dosa. Ya. Enggak tenang itu karena apa? Karena kita enggak terbiasa. Dan memang betul bahwasanya merapatkan saf itu adalah apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tidak ada yang memungkirinya, Pak. Tidak ada yang mengingkarinya. Cuma sekarang masalahnya keadaan yang memaksa keadaan yang memaksa untuk kita ber, berjarak. Insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena ada fatwa ulamanya. Ya, fatwa ulamanya. Dan ulama-ulama kibar, ulama semisal Syekh Saleh Al Fauzan, ya, ulama besar di negeri Saudi Arabia, menfatwakan ya berjarak enggak masalah. Syekh Sulaiman Ruhaili, seorang ulama Madinah, menfatwakan boleh berjarak, berjarak, solat berjarak, tidak masalah ya insya Allah tidak dosa insya Allah tidak tidak dosa Allah alam Waalaikumsalam warahmatullah bagaimana jika kita difitnah oleh atasan sampai menghilangkan pekerjaan kita apakah kita boleh melawan atasan tersebut melawan dalam artian apa kalau melawan dalam artian kita menjelaskan yang sebenarnya kita difitnah kita jelaskan kita tidak seperti itu, misalnya tidak masalah. Tapi kalau melawan maksudnya apa e, kita berkelahi ya itu tidak dibenarkan. Tetap tidak di tidak dibenarkan. Ya jelaskan saja bahwasanya apa yang difitnahkan tidak tidak benar seperti <tuh> saat apa hukumnya memakan masakan orang kafir selain ahli kitab. Lihat masakannya kalau masakannya tidak mengandung daging ya tidak ada daging-dagingan seperti itu maka halal-halal saja selama antum yakin tidak ada unsur-unsur haramnya ya dia misalnya masak apa kue kue ya dari gandum dan misalnya dikasih kayak tidak masalah insya allah tidak masalah tapi kalau dia masak ada ayamnya ayamnya dia sembelih sendiri nah ini jangan tidak boleh tidak halal Sembelian selain ahli kitab tidak ha? tidak halal ya wallahu a'alam Ya, kalau ragu tinggalkan. Kalau ragu maka tinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan ndak mayari buka ilama la buka tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Apakah Ustaz saat solat sunnah di rakaat pertama tidak membaca ayat pendek di rakaat kedua baru baca ayat pendek? Ndak. Ya, dua-duanya baca. Di rakaat pertama baca ayat, di rakaat kedua juga baca ayat pendek. Silakan, tidak masalah. Ayat panjang juga nggak masalah ya. Bagaimana cara mengobati hati yang sakit bahkan mati? Karena sejak merasa putur. Tolong beri sejak merasa putur, tolong beri nasihat terhadap hati yang yang masalahnya tak ada habisnya Ustaz, subhanallah. Insyaallah ada habisnya ya. Itulah hati kalau tidak disiram dengan apa? ilmu, dia gersang, Pak. Ya. Makanya pentingnya apa? Terkala ada majelis ilmu, ada nasihat-nasihat ilmiah. Itu kita apa? Kita ikuti seperti itu. Inilah pentingnya kita ngumpul dengan orang-orang soleh, saling menasihati dengan yang lainnya. Ya memang jauh dari majelis ilmu itu menyebabkan futur, hati keras. Ya makanya selalu cari teman-teman soleh. Ya komunikasi dengan ustaz misalnya, minta dari nasihat, insya Allah. Ya kalau antum sering lagi ikut kajian-kajian, kumpul lagi sama kawan-kawan, insya Allah hati antum akan kembali melunak, sembuh lagi insya Allah. Dengan izin Allah. Dan jangan lupa, jangan bosan juga untuk terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bolehkah menceritakan dakwah dan cara Ustaz dalam mendakwah keluarga? Karena ana rasa dakwah ini sulit. Bolehkah beri nasihat kepada kami sekalian mengenai hal ini yang bisa kami terapkan nantinya? Nah, Cara itu tidak sebenarnya, ya, tidak bisa, Pak, disamaratakan, Pak. Beda, ya, tapi kalau sebagai berbagi pengalaman saja, tidak masalah. Kalau Anda pribadi, ya, mendakwakan keluarga, ya, karena Anda dulu, ketika kenal Sunnah, nggak lama kenal Sunnah langsung mondok, langsung ke Jember, kuliah, <tuh> ya, itu keluarga belum ngaji, sedangkan Anda baliknya tahun pertama itu ndak balik anak setahun sekali baru balik setahun se sekali jadi tidak bertemu keluar caranya apa di telepon ya, atau sms kirim sms kalau dulu kirim s SMS. sms ya dulu zaman nana telepon dengan sms kalau sekarang misalnya whatsapp <tuh>. dengan apalagi misalnya banyak cara-cara dulu sms anda sms ya bapak ibu ayu ya adek itu kita SMS suruh sholat misalnya atau kita telepon ya suruh sholat ya ajarkan bentuk-bentuk apa tauhid dulu ini yang paling penting itu pertama tauhid yang kedua sholat pertama tauhid kedua sholat Soal ajarkan mana tauhid, ya disuruh mana syirik disuruh tinggalkan dan seterusnya diajarkan. Kemudian diantara cara berikutnya juga apa? Kalau anda belikan buku misalnya, ya Dulu saudari-saudari anak belum berjilbab, ya. Pernah anak kasih buku, anak belikan buku dikasih seperti supaya mereka baca sendiri. Ya, dengan juga dinasihati disampaikan pakailah jilbab dan seterusnya dan jangan pernah bosan untuk mendakwai keluarga. Ya mendakwai keluarga lebih sulit pak dari mendakwai orang orang lain sulit. Ya dan sampai sekarang pun ya saya pribadi masih mendakwah mendakwakan keluarga agar terus kita menjadi apa orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berdoa dan terus berdoa Insya Allah akan ada apa akan ada hasilnya Barakallah Waalaikumsalam warahmatullah Apakah boleh seorang apa ini pengajar Al Quran memasang tarif dalam mengajar Allah alam Insya Allah tidak masalah kalau apa ngajar ikro misalnya ya. ngajar cara membaca Al Al-Quran. Insya Allah tidak masalah. Meskipun lebih afdolnya tidak usah pasang tarif. Meskipun lebih afdolnya tidak usah pasang tarif. Tapi kalaupun dia mau, insya Allah tidak masalah. Karena ini jasa. Mengajarkan Iqra cara baca Al-Quran. Al tapi sekali lagi, yang afdol lebih baik tidak usah pasang tarif. Dikasih berapa? Alhamdulillah. Karena ini bukan sekedar bapak sekarang sekedar dunia apa namanya jasa, tapi ini juga ada nilai paha, pahalanya ya ada nilai pahalanya jadi lebih baik tidak usah alhamdulillah jika dalam masalah akidah mudah-mudahan kita kokoh ketika dalam masalah akhlak kita sering goncang. apakah nasihat untuk akhlak para salafiyin itu tadi ya nasihat anak agar kita semakin memperbanyak pelajaran-pelajaran apa akhlak adab baca kitab-kitab akhlak ikuti kajian-kajian adab dan contoh adab-adab ustaz kita yang baik ya ustaz saya pernah melihat Ustad Adam yang enggak baik. Ya enggak usah dicontoh. Ustadz juga manu, manusia. Ya. Nah jadi kalau seandainya yang baik-baik kita ambil, kita ambil akhlak-akhlak yang bagus dari ustaz-ustaz kita kita ambil. Ada yang buruk-buruknya kita kita buang. Ya, jadi terus mempelajarinya, memper, membaca buku-buku akhlak dan mencontoh ya, mencontoh apa? ustaz-ustaz uh, kita yang memiliki akhlak yang bagus itu dicontoh. Dan cari teman-teman yang punya akhlak. Insya Allah kita akan berakhlak mulia. Ustaz bagaimana cara menyikapi istri yang keras? Kita sikapi dengan lembut. Ya, kalau dia sudah keras kita keras selesai rumah tangga. Nggak akan bisa bertahan lama. Istri keras kita lembut. Istri keras kita kita lembut. Begitu pula untuk istri kalau suami keras harusnya istri lembut. Harus ada salah satu yang ngalah pak. Tarik ulur. Jangan sama-sama tarik, putus. Ya, tarik ulur itu suami istri ya jadi intinya apa kita yang lembut ya eh, cuma terkala dia salah tentunya kita luruskan dengan cara-cara yang baik sekali lagi dengan cara-cara yang yang baik dan doakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita istri yang lembut salah so, apakah termasuk adab yang baik makan dan minum saat mendengarkan menghadiri kajian bukan ketika ketika menghadiri kajian itu tidak makan tidak minum itu yang baik itu yang baik. Yang baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara menasihati teman kita yang suka mencela pemerintah? Bagaimana cara agar dia menyukai ibadah dan ikut pengajian kajian Islam? Ya sampaikan saja bahwasanya mencela pemerintah pertama secara logika nggak ada manfaat. Antum celah pemerintah, apa dia jadi baik? Ha? Antum celah-celah dia. Antum juluki ini dan ini ya. Antum kata-katain dia. Berubah enggak? Enggak berubah. Makin buruk jadi laki ada. Ya, bisa jadi dia makin bu makin buruk. Jadi enggak ada manfaatnya. Kan seorang mukmin itu harusnya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau enggak manfaat kenapa kita lakukan? Tinggalkan. Kata Rasulullah apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Jelaskan secara logika apa manfaatnya untuk mencela penguasa? Dikasih duit, ha? dapat pahala, ndak dosa pun ada. Dia berubah penguasa, enggak kan? Ini sudah tinggalkan. Kedua, jelaskan sabda-sabda Rasulullah yang melarang kita mencela pemerintah. Ya, mencela, mencela sesama Muslim saja nggak boleh. Apalagi Muslim itu penguasa, pak. Ya, apa kata Rasulullah? Sibabul Muslim fusuqun mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dalam surat Al-Hujurat baca surat Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kalian mencela diri kalian. Janganlah kalian menjuluki apa? Menjuluki orang dengan lakop-lakop yang buruk. Ya, dikatakan apalah macam-macam dijuluki-juluki dengan julukan-julukan yang buruk enggak boleh, haram. Ya, itu sangat buruk. Kefasikan setelah keimanan kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, apalagi penguasa. Haram. Ya, mudah-mudahan dia tobat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz jadi gini, pekerjaan anak seorang marbot. Tugas anak termasuk adzan dan iqamat dan anak digaji dari para donatur, tetapi setiap sholat Jumat anak dikasih tambahan uang untuk tugas adzan. Dan uang tersebut diambil dari infak masjid. Bagaimana hukumnya? Apakah anda boleh mengambil? Ya, tidak masalah. Infak masjid itu kan untuk operasional masjid. Di antara operasional masjid adalah apa? Ada marbot dan seterusnya. Tidak masalah. Halal, insya Allah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah. Tangan kanan saya cacat dari lahir. Jadi saya kesulitan untuk makan menggunakan tangan kanan setiap makan menggunakan tangan kanan tangan kanan saya sakit apakah tidak apa apa menggunakan tangan kiri tidak masalah kalau memang uzur ya karena sakit boleh yang tidak boleh itu kalau tangan kanan sehat makan tangan kiri ini yang tidak diperbolehkan ya waalaikumsalam warahmatullah kalau seandainya kita sudah telanjur membeli suatu makanan kemudian ketika dimakan kita merasa tidak senang jika dibuang akan mubazir Di lain tidak boleh mencelamakan apa yang harus dilakukan didiamkan, ditinggalkan Ya kasih ke orang lain kalau ada yang mau. Kasih orang lain kalau ada yang yang mau. <tuh> kalau tidak ada ya tinggalkan. Kasih kalau bisa dikasih hewan kasih hewan. Ya ayam kah, atau kucing kah, atau hewan-hewan hewan-hewan yang lain. Ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya kita tidak boleh mencela makanan kalau celaannya dialihkan ke cara masak makanannya atau yang masaknya. Hmm. Kalau yang masak istri antum jangan dicela-cela ya. Ndak dimasak lagi antum. Allah a'lam yang namanya celaan tuh ndak. Seorang muslim itu nggak pencela, Apa kata Rasulullah? "Laisal mu'minu bi la'an walato'an ta'an walalbadi. fahish Seorang muslim, seorang mukmin itu bukan pencela. Ya, mulutnya itu ndak ndak keluar celaan. Kalau dia keluar celaan mencela penguasa, mencela ini kotor mulutnya. Meskipun dia ngaku ulama, meskipun dia ngaku ustad, tapi kalau mulutnya pencela, itu bukti imannya nggak sempurna. Karena yang mengatakan ini Rasulullah kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin itu pencela, yang suka melaknat, yang mulutnya kotor, ndak. Orang mukmin itu pandai menjaga lisannya. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong benar, diam aja sudah. Jangan mencela makanan, jangan mencela cara masak, dan orang yang masak tidak usah tadi. Kalau enggak seneng, ya sudah, enggak usah digubris. Kalau seneng makan, kan beres. Saat apakah boleh kita memberi makanan mentraktir orang kafir? Tidak masalah insya Allah. Orang kafir yang tidak memerangi kita boleh kita berbuat baik sama dia. Boleh, ya. Kita traktir, kita kasih makan. Ya, lebih bagus lagi kasih makan, kita traktir, ajak dia masuk is Islam. Mantap, bagus kalau antum berani. Ya. Nah, ini sekarang kita ini tidak berani kadang-kadang. Nah, kawan kafir ya kan. Bro, bro, sini bro. Anda traktir ya. Besok masuk Islam ya. Oi. Ya kan siapa tahu benar-benar masuk Islam. Ya, tidak masalah. Jangan segan-segan untuk ngajak orang masuk Islam ikhwan. Siapa tahu Allah dari apa lisan antum itu Allah masukkan ke hati dia dapat hidayah masuk Islam. Wah oh, besar pahalanya. Seperti atau lebih baik daripada unta merah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Ustaz bolehkah pakai parfum untuk dibawa sholat Ini laki-laki atau wanita yang nanya? Ikhwan atau akhwat. Kalau ikhwan bukan hanya boleh dianjurkan pakai wangi, wangi-wangian. Ya. Kalau untuk akhwat wanita, kalau dia salat di masjid, maka enggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau salatnya di rumah, Tidak masalah, boleh. Boleh-boleh saja, ya. Jadi untuk akhwat kalau keluar jangan pakai par parfum. Ya. Kalau untuk di rumah sama suami silakan pakai parfum, mau seliter, dua liter boleh. Mandi parfum tidak masalah, tapi di luar jangan. Ya, tidak diperbolehkan. Untuk laki-laki pakai parfum, bagus sunnah. Ana dahulu adalah musisi. Wow, oh, musisi. Pernah juga mengajarkan teman anak bermusik. Ana saat ini sudah meninggalkan dunia musik, namun teman anak masih berkutat dengan musik. Apakah ilmu yang Ana ajarkan jadi dosa jariah bagi Ana? Kalau antum sudah tobat, insya Allah enggak Ya. Bagaimana cara bertobat dari dosa ini? Ya, bertobat pertama meninggalkan perbuatan dosa itu, kedua menyesalinya, ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. ya nah kalau antum sudah sempat mengajarkan sama teman antum antum ajak lagi dia dakwakan lagi ya teman dulu antum yang ajak dia main musik sekarang antum udah ngaji tahu musik haram hubungi dia akhi misalnya apa dia akhi aku udah tahu <laughs> belum ngaji kan apalah siapa namanya antum panggil Anda dulu pernah mengajarkan antum apa bermusik ya sekarang anak rujuk anda tidak mau lagi Musik itu haram, ya. Anak minta Antu sekarang tinggalkanmu musik, haram musik itu sudah, tinggalkanlah, kirimkan misal dari tentang haram, katanya, anak nggak mau, ya, sudah, insya Allah Antu sudah nggak dosa lagi, insya Allah sudah tidak berdosa lagi. Intinya tadi Antu sampaikan Antu sudah bertobat, suruh dia untuk bertobat juga, kalaupun dia nggak mau, itu bukan dosa Antu, insya Allah tidak jadi dosa jariah, insya Allah tidak jadi dosa jariah, ya. Barakallahu fikum. insya Allah sampai sini, mudah-mudahan dia sampaikan manfaat. ونَعَمْ اللَّهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أن اللَّهُ إله إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركات.